ke rumah yang rusak ini, Pak? Hasil pantauan kami terakhir terdapat sekitar 7 rumah dan 2 pabrik. Jadi total keseluruhan 9 titik sasaran dari angkutan puting beliung. Memang kencang angin, Pak? Menurut laporan dari warga, katanya anginnya cukup kencang, namun alhamdulillah yang patut bersyukur bersama karena tidak diperlukan bantuan. Walaupun korban rumah ada, tapi sama sekali tidak diperlukan bantuan. Kerusakannya ya seperti kita lihat di belakang kita ini, jadi kebanyakan atap yang terbuka, kemudian beberapa dinding rumah juga sampai roboh juga, dan beberapa atap pabrik terangkat akibat daripada puting beliung. Nilai kerugiannya, Pak, ditafsir kira-kira berapa? Kalau untuk sementara kita taksir mungkin sampai puluhan juta. Jadi untuk secara detail mungkin belum bisa kita pastikan, namun untuk sementara ini mungkin sekitar puluhan juta.